scary skeletons that speak with such a screech. You'll shake and shudder in surprise when you hear these zombies shriek. Spooky, scary skeletons and shivers down your spine. That shrieking skull will shock your soul and seal your doom. Halo guys, welcome to channel Ayatense. Sebelum nonton jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis ya guys. Terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama updatean Mimin. Iklannya jangan di skip, aja Mimin, oke? Okay? Ini Mimin doubling aja ya guys. Kakak ketiga aku akan merepotkanmu tentang penerbitan makalah ini, katanya gitu guys. Kamu yang menulis makalahnya, mengapa kamu ingin aku mencari jurnal medis untuk diterbitkan atas nama keturunan keluarga Zhang, katanya gitu guys. Terobosan besar kulit kayu cedar kuning dalam pengobatan kanker bukan milikku, tetapi milik guruku, Zhang Meimei, katanya gitu. Kamu ingatlah untuk menemukan jurnal medis paling otoritatif dan terkenal di dunia untuk menerbitkannya. Apakah kamu mengerti sekarang? Sepertinya aku mengerti, katanya gitu guys. Jadi surat kuasa formula yang kamu tanda tangani terakhir kali tidak dihitung sama sekali, katanya gitu guys. Sang Tingfei duduk dengan penuh harap menunggu untuk menjadi kaya dan wajahnya akan sangat sakit ketika saatnya tiba, katanya gitu guys. Jadi ketipu dia nanti. Cuman sekarang kan dia belum tahu kalau surat kontraknya itu palsu guys. Karena hak cipta formula kanker itu punya gurunya si Minjing gitu. Siapa yang kamu telepon? Kamu tampak begitu bahagia, katanya gitu guys. Apa yang kamu lakukan di sini lagi, katanya. Kamu belum memberiku aku puntur apapun hari ini, katanya gitu guys. Kata si tuanmu nih guys. Aku secara khusus mandi mengira dia sudah siap untuk tidur. Ternyata dia sedang berbicara di telepon dengan pria lain, katanya gitu guys. Aku pikir ada masalah besar, katanya gitu. Tunggu di luar, tunggu sampai aku selesai makan mie, lalu aku akan memberimu akupuntur, katanya gitu guys. Pikiranku terjadi pada pria yang sedang berbicara di telepon. Apakah mie masih bisa dimakan jika sudah dimasak seperti ini, katanya gitu guys. Itu kakak ketigaku, katanya. Kakek Sumu masih berusaha mengunjuknya untuk menikah denganmu, ha? Katanya gitu, guys. Pangeran Agung suatu negara, putra orang terkaya dunia, tahu cara memasak, katanya gitu guys. Tercengang dia guys.
Oke guys, di sini cuacanya lagi agak mendung, kurang mendukung. Jadi bulan-bulan ini Mimin update-nya nggak banyak karena ya kalian tahu sendiri udah musim hujan. Jadi kadang kalau lagi hujannya dikit, kalau lagi mendung deras kan Mimin takut juga ngupload ya. Oke guys, thanks for watching. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. See you, bye-bye.